وعلى آله وصحبه ومن والاه. نطلب من الله رحمة الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يروينا عليه البخاري ومسلم بسبب لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر manusia akan sentiasa baik selagi mereka digerakkan berbuka puasa. Nah, di sini menjelaskan tentang keutamaan berbuka puasa. Dia perkara yang ringan dan perkara yang justru menyelamatkan kita. Maksudnya ketika sudah yakin masuk waktu maghrib, ketika matahari sudah terbenam, maka perkara yang paling disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah digerakkan berbuka. Ini menjelaskan kepada kita bahwa agama ini ketika menyuruh kita untuk berpuasa bukan menyuruh kita untuk berlapar-lapar. Karena jika agama menyuruh kita untuk berlapar-lapar, maka agama akan menyuruh kita untuk mengakhirkan berbuka puasa sehingga kita merasa sangat lapar. Tapi agama ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa Taala turunkan, yang Allah berikan aturan-aturan untuk bersahur, aturan untuk berbuka puasa, sehingga ketika kita mengikuti aturan-aturan had batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan, maka itu adalah perkara-perkara yang terbaik. Maka dalam segala perkara selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jika kita mengikuti batasan-batasan ini tanpa melampau dalam bentuk yang berlebihan atau dalam bentuk yang kurang, maka itu adalah amalan-amalan yang terbaik. Hadirin yang Allah muliakan, berjibaih. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arsilna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa arsilna sihan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.